Si Tati aja aku ah, makan mie sop yang praktis, yang cepat, biar cepat kenyang juga aku. Panas sekali loh, buat es laku biar seger, seger, seger. Buka kok si Tati. Ti! Mie sop Tati satu. Bor, bentar ya Bor. Aku minum es dulu, panas sekali loh. Pelanggan adalah ratu loh Ti, kok harus menduluankan pelangganmu daripada urusanmu. Sabarlah Bor, kalau tadi yang datang presiden gak apa-apa loh, duluan kok aku bikin. Kenapa kok buru-buru kali? Kamu tanya! Kamu bertanya-tanya! Aku mau ketemukan kawanku soalnya, Ti. Walah, Bor-Bor. Mau bilang kayak gitu aja banyak kali cengkunekmu. Temanmu yang mana? Ya kawan-kawanku lah. Kawan-kawanku kan gak cuma kalian aja sih. Masih banyak lagi kawan-kawanku. Mau tahu aja kau. Udah banyak sekarang kawan-kawan kau ya, Bor. Bor, kalau ada yang ganteng-ganteng, kau kenalin apa sama aku? Ih, Ti. Kawan-kawanku kebanyakan bule-bule gitu, Ti. Mau kau kawin silang sama si bule? Mau kali lah aku Bor sama bule-bule gitu. Kalau nikah kan punya anak, pasti mau anakku bule-bule juga kan? Mana mungkin anakmu kayak bule juga, orang gen kau buat kok. Ya anaknya tetap mirip kau lah. Cepet liat sih. Kok bolong kayak gini bajumu? Bolong Bor? Mana ada bolong Bor? Mana pula kau bilang ini bolong nih ha? Oh iya bolong, kok koyakan pula Bor? Orang memang udah koyak kok, mau kayak mana lagi dibuat. Aku tarik sedikit aja, memang baju kau udah lapuk itu. Untung lah Bor, kau pelanggan pertamaku yang tahu kalau tadi banyak laki-laki apa enggak dilihatnya kecantikan punggungku. Punggung kau yang indah pula kau bilang punggung kau bersisik berkurap kayak gitu pun. Kau gantilah sana tadi ah. Bikin orang enggak selera makan aja. Enggak mau nanti aku makan bakso ini. Justru ini lah Bor yang bikin nafsu makanmu itu bertambah sambil lihat punggungku yang indah ini. Jijilah tadi ah. Ganti sana. Kalau bisa muka kau sekalian ganti. Udah kau molor kayak gini. Sakit kali lah Bor, bentar lah aku ganti bajuku ini. Gak sekalian kelamin muku ganti. Emang baju kayu gak kayak pake lagi sih. Bordin! Sampai lupa waktu lu aku cerita-cerita sama si Saripah. Keasikan aku cerita sama dia. Rencana kan aku cuma ngantar baju ajanya. Untunglah kau ingetin, kalau enggak siap kerjaanku di rumah. Kau hati-hati loh Is sama Saripah itu. Mulutnya ngeri kali itu loh Is, ular juga itu. Jangan kau cerita apa-apa sama dia, nanti nyampe kemana-mana. Lah aku kan ke situ gak ceritain yang aneh-aneh, cuma ngedengerin aja. Itu momen yang pas buat aku loh Ning. Jadi pas orang itu lagi ngumpul-ngumpul rame-rame, pas lagi bergosip, agak reda sikit, disitulah aku masuk, menawarkan jualan aku. Kan lumayan tadi ada yang beli sama aku. Iya gak apa-apa kalau kau jualan sekalian di situ, cuma jangan sering-sering kali Is. Takutnya apa, nanti orang itu cerita sama kau, tiba-tiba nanti dari gang sana dengar berita entah apa-apa nyampe ke orang itu. Pasti dikira orang itu kau yang nyampekan, kau yang kena nanti, dikira orang itu kau tukang gosip juga. Enggak lah, aku masih bisa lah nahan-nahan diri, menjaga diri juga. Ya kita harus tahu situasi dan kondisi lah, ibarat kayak bunglon gitu. Kok belanja-belanja apa itu? Alah, belanja inilah apa yang ada aja lah dibelanjain. Kangkung lah ini ha, biar ngantuk, soalnya kan sering hujan, jadi biar enak tidur kan. Seringatnya berapa lah aku jadinya baju kau tadi di situ, gosip-gosip kau? Cuma satunya si Muna beli baju sama aku, cuma yang lainnya ada pesen sama aku, karena bajunya di rumah gak ada. Yaudahlah, besok lah aku belanja, kan lumayan dapat duit aku dari orang itu, dari gosip-gosip orang itu. Nanti alasan aja Isaya, angsur, rupanya gak bisa bayar. Kok tau si Muna itu, utangnya banyak loh, dimana-mana utang dia itu loh Is. Tapi si Muna gak kayak gitu kok sama aku. Ya walaupun dia ngambil baju sama aku berapapun dibayarnya, ya terserah dia lah mau utang di mana-mana. Kok jangan posesif kali lah jadi sahabat. Apa perlu kita jadi selama-selamanya gitu? Selama-selamanya? Ih, kayak gak asing aku loh dengan kata-kata ini. Apa siapa? Kita selamanya ya kak, gitu ya. Di mana ya aku dengar ini ya? Oh, waktu pas pesta si Amun. Iya, pas pesta si Amun. Ingat kali aku. Apa aku jadi sahabat posesif kali? Ya kayak gitulah, makanya aku jangan lantam kali jadi orang. Kata orang katanya kau ini, lagi banyak pesanan burgermu, iya? Ya lumayan lah Is, ya kan kayak gitulah jualan ini. Kadang rame ya rame, kadang gak ada sama sekali gak ada. Kue-kue pun sampai berjamur kadang-kadang. Kau habis ini mau kemana lagi Is? Kayaknya gak kemana-mana sih, pulang aja lah di rumah. Tapi belum makan loh aku, sampai keenakan gosip sama orang itu, sampai lupa makan. Paling singgah tempat Tati lah bentar nanti. Kalau kayak gitu sekalian lah, ajak napa aku? Kau kan banyak pesanan baju kau, bayarin apa aku tempat Tati sekali-sekali Is. Bordir udah sering loh dia nraktirin aku. Kamu pun pernah, Tati pun sering bayarin. Kau gak pernah loh Is nraktir aku, kenapa Pak Tati makan mie sop?
Ih, kok enak kali kau minta bayarin aku. Kau kan juga dapat pesanan banyak burger kau itu. Nih kangkung kau udah kau beli, gak kau masak. Kelaparan nanti anak kau. Ya pakai duit kau lah kalau mau makan. Is, ya udah lah gini aja lah kalau enggak. Biar adil nih ya kan. Kau bayarin aku makan misop, nanti ku bayari kau makan misop, deal? Oke, deal. Nah gitu. Udah yuk lah, yuk cus. Bentar. Nining bayarin aku misop, aku bayarin dia misop. Kayak ada yang ganjil lah. Ada yang salah apa ya? Kalau nggak salah kan sama aja itu, sama-sama bayar sendiri. Eh, Ning! Ning! Walah, tutup pulaknya pintunya Bu Kep ini. Assalamualaikum, Bu Kep! Waalaikumsal. Kamu rupanya, saya pikir entah siapa. Soalnya suara kamu sama persis sama kayak tukang minta-minta di pinggir jalan, bodoh. Ya Allah, Bu. Ngeri kali lah mulut ibu. Is. Untung aku udah terbiasa sama mulut ibu kayak gitu ya, kalau nggak udah kudukuni ibu. Oh. Kamu mau dukunin saya? Nggak bisa, bodoh. Pasti dukunnya yang kena atau membal sama kamu. Ya pastilah nggak mempan, malah membal. Ibu kan setan. Lantang sekali mulut kamu ya, kutu tungau. Lagian kamu ngapain kesini? Bau-baunya saya pikir ini kamu pasti datangnya mau minjem uang. Kalau mau minjam duit itu di sini bukan tempatnya ya. Ya ampun, semiskin ini kah tampangku di matamu, Bu? Bukan cuma di mata saya, bodoh. Di mata binatang-binatang juga kamu seperti itu. Wah, udah kamu bilang aja cepat, saya ngantuk. Gini loh, Bu, aku mau nanya. Warga sebelah kemarin kan dapat sembako. Terus kami kok nggak dapat? Tetanggaku pada nanya. Jadi ku tanya sama ibu sekarang, kok nggak dapat kami? Dengar ya, Sumiati, si siluman rumput laut. Kita itu beda segmennya sama tetangga sebelah. Jangan kamu sama-samakan. Mereka itu terlambat membagikannya. Kalau kita kan enggak. Saya juga bisa membagikannya dengan harta kekayaan saya, bodoh. Betul kan, Bu? Kalau kayak gini kan senang aku dengernya. Eh, tapi betul pakai kekayaan ibu ya? Iya, Sumiati, si sampah masyarakat. Enak aja mau bagi-bagi pakai harta saya sendiri. Saya bisa miskin, bodoh. Udah, itu aja yang mau kamu bilang. Ya udah, Bu, cuman itu yang mau aku tanya. Kami tunggu kabar baiknya ya, Bu. Jangan lupa. Iya, bodoh. Ya udah sana kamu pergi. Saya pikir pertanyaan kamu itu berkualitas, rupanya enggak, sama kayak otak kamu. Ya udah, aku pergi ya, Bu. Permisi. Dasar orang miskin, kamu udah mau minta sembako sama saya, kamu ejek-ejek lagi saya. Kamu pikir saya mau bagi sama kamu? Tidak. Bor, udah cantik aku, Bor. Cantik sih, kan ku bilang ganti muka sekalian, nggak cuma ganti baju, Tati. Itulah muka kau mau kuledakan. Orang minta pendapat bajunya bagus apa enggak, kok ke lain-lain pula. Iya, udah cantik lah itu. Duduk-duduk sini kau cepat. Nah gitulah, Bor. Kalau enggak aku pakai baju-baju ala-ala Jepang-Jepang itu, boneka-boneka Jepang yang gini, Bor. Halo pederas, gini pederas, au-au-au. Udahlah, Tati, ah! Jangan kayak gitu, jijik pula aku liatnya. Paling cocok kayak pakai baju tirak memang itu. Ayolah, Is. Itu bordir, Is. Alah, hari-hari di situ aja si bordir ini kayak gak ada kegiatan. Kamu yang makan nyusi? Ya, bentar. Ya ampun, Wak. Tiap hari kau kesini gak ada bosannya. Tumben kali hari ini cepet kau datang kesini. Iya, soalnya aku ini buru-buru mau pergi, mau nonton sama kawanku. Biasalah kan, namanya awal bulan kan. Kawan-kawanku katanya mau bayarin makan gitu. Etek-eteknya mau bandarin lah gitu. Iya ya, Wak. Awal bulan kan biasanya orang cair. Apalagi saya. Tadi katanya dia banyak kali laku jualannya. Pasti duitnya lagi banyak ini. Ih, enak lah kok, Is. Panen awal bulan. Enak sih. Eh, enggak loh, Ning. Kau nih, ngarang aja. Eh, dengar-dengar katanya si Nining semalam burgernya diborong loh sama PT Kemarau kemarin. Ya kan, Ning? Laku banyak kan? Lumayan lah itu. Pandai kali mulut si saya ini. Ah, salah informasi kau itu. Enggak, jangan-jangan kalian percaya itu mulut si saya. Enggak, kalian tengok kok pakai mata kepala kalian sendiri kan? Suka kali nih ngada-ngada. Berarti kelet, lagi banyak-banyak duit, ya kan? Coba sini ku terawang dulu kau ya, Is. Ku terawang ini. Ku tengok-tengok. Di jidatmu ada gambar bulan ini. Hah, bulannya satu. Iya kan, Bor? Iya, jelas sekali bulannya. Satu kan bulannya kan? Hmm. Tapi di belakangnya itu ada 3, 5. Terus itu terawang nggak nampak-nampak lagi gitu belakangnya itu. 3, 5 gitu ya kan? Apa sih? Ah, kau pun Tati. Sok tahu kau, ngada-ngada.
Tanti bisa lihat dia, mana mungkin mengada-ngada ya Tanti. Ih, lihat-lihat, cilining di jidatnya. Terang kali. Hah, berapa itu? Tuh, 7. Iya loh, Ning. Terang kali loh. 4 bulannya itu, hah. Iya. Bulan-bulan apa sih? Ah, sok-sok paling ngeramal kalian dua ini lah. Entah apa-apa aja mulut kalian itu. Udahlah, Ti, buatkan aku mie sop satu, Ti. Cepet. Aku juga lah ya, Ti, yang biasa. Ya udah, bentar aku buatkan ya. Enak. Ih, lagi banyak duit. Enak makan-makan mie sop ya kan? Kayaklah aku tanya tamamu ya kan, Ning. Kau kan jualan ya kan? Kalau jualan burgermu nggak laku lah, kayak mana lah perasaanmu coba? Ya pusing lah, Wak. Mau dari mana lagi duit nanti untuk makan? Kan gitu. Iya kan, Ning. Pening kan, Ning. Pas itu memang, Ti. Cobalah kau, Is. Kalau menagih uang angsuranmu. Hah, kayak mana? Susah yang bayar. Nagih angsuran? Kayak mana coba? Ya stres lah, Wak. Kalau misalnya orang itu nggak bayar. Apalagi pas lagi orang itu megang duit kan. Awak tagi orang itu bilangnya nggak ada alasan. Apa nggak makin menjadi-jadi? Awak mau makan dari mana coba? Iya kan, Is. Apalagi kalau kita tahu uangnya banyak tapi malas sekali bayar uang angsuran, iya kan? Iya kan, Ti. Paham kali aku perasaan-perasaan orang ini. Kalau jualannya nggak laku, nggak ada duitnya. Kalau nggak ada yang bayar, nggak ada duitnya. Ya kan, Ti? Udahlah itu lah, banyak kali pun cerita kalian. Kalau masalah si Isaya itu nanti kalau misalnya ada duit dibayarnya itu sama orang-orang yang ngangsur itu. Orang-orang yang ngangsur loh, Is. Dibayarnya nanti sama kamu kan. Biasanya kan kayak gitu sih. Ah. Ya aku bayar lah. Terus kalau kau latih, kau kan minjem-minjemkan duit nih. Kalau orang nggak bayar tamamu, kayak mana perasaanmu, Ti? Ih, harus kutagi lah, Bor. Kalau bisa, ku jambak-jambak itu kalau dia nggak mau bayar. Ih, aku bisa nggak ya kayak gitu ya, Ti, ya? Anak kalian misal tati hari ini ya, Is. Nggak bisa, ku. Aku lupa lah kalau hari ini aku diet karbo. Lupa aku makan mie semalam. Aku padahal udah makan mie, padahal nggak boleh aku makan mie. Lupa. Udah lah, Ti. Ini, Ti, punya aku udah aku bayar. Iya, balik dulu lah aku ya. Yalah, mau masak lagi. Aku pun apa lagi defisit kalori. Menurutmu orang itu ngerasa nggak, Ti? Ngerasa lah, Wak. Pasti itu ngerasa orang itu. Udah apa tadi yang aku bilang kan, Ti? Udah kena itu kan ke otak orang itu kan? Udah kena lah, Bor, sindiran kau itu, Syum, udah kena kali. Tapi kok masa bodoh orang itu ya, apa pura-pura? Iya ya, Kanti. Atau memang orang ini sengaja kabur dari aku, ku sindir kayak gitu? Ya itulah, Bor, gak tau lah aku. Tapi ku nampak tadi sini sama saya kode-kodean orang itu. Berarti orang itu memang sengaja lari dari aku, Ti. Kok kayak gitu, sindiranku gagal lah berarti, Ti. Coba lah menurut kalian, aku menagih kontrakan kayak mana bagusnya, woy? Kau ngomong sama siapa, Bor? Kenapa rupanya? Sadar, Bor, Bor. Sadar, Bor. Bor. Aduh, Bor. Aduh, sadar, aduh, Bor. Tati, tati, Bor. Tati, tati. Bor, sadar. Aduh. Gini loh, Bu. Kan tetangga sebelah kok tetangga sebelah. Gini loh, Bu. Kan warga sebelah Ikmat. Gini. Ya udah, Bu. Kami tunggu kabar baiknya. Lupa. Ya kalau dimakai, kalau dimakan. Makan. Enggak kayak gitu deh. Makan. Makan.